Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore hari ini saya Bayu Ramdan melaporkan langsung untuk Humas Protokol di kediaman PLT Bupati Cianjur melaksanakan kegiatan santunan untuk anak yatim piatu di bulan suci Ramadan yang ke-26, yaitu menjelang 4 hari Lebaran. Alhamdulillah Pak Bupati beserta ibu dan juga keluarga melaksanakan kegiatan santunan di Desa Mangaberta. Mudah-mudahan Pak Bupati beserta keluarga bisa selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Itu mari kita saksikan bersama-sama kegiatan sore hari ini di bulan suci Ramadan di kediaman Bupati Cianjur. Sesuai dengan 7 program keagamaan Kabupaten Cianjur, yaitu yang ketiga menyantuni anak yatim. Alhamdulillah keluarga saya sudah beberapa puluh tahun yang lalu, ya, kami sekeluarga khususnya di Desa Mangaberta ada binaan anak yatim yang dulu jumlahnya hampir 150, tapi sekarang sudah berkurang karena sudah dewasa, dan ini tetap menjadi binaan keluarga kami. Dan alhamdulillah setiap minggunya kita bagi gilir. Satu minggu 10 orang. Dan khusus untuk kebaran ini kita panggil semuanya dan kita silaturahmi dengan orang tuanya sekaligus evaluasi. Mudah-mudahan ini salah satu program pemerintah Kota Cianjur yang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Cianjur. Mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan dan manfaatnya sangat besar untuk sekolah-sekolah anak-anak yatim. Rasanya gimana? Senang dari Bupati. Mau ngucapin apa ke Bupati? Terima kasih. Semoga panjang umur, sehat, dan sukses terus. Senang. Dapat bingkisan dari siapa? Dari Bapak Bupati. Mau ngucapin apa ke Bupati? Terima kasih.